ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga'a wajhillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fi daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan beliau, faslum fi adabil alimi. Ini satu fasal pada menyata ke adab orang yang alim. Orang alim ni sebenarnya sepatut sudah beradab. Tetapi kerana ada orang alim ini tidak ada adab, maka kita sebut adab-adab bagi orang alim, takut manusia menganggap mengaji itu hanya mengaji ilmu saja tanpa mengaji adab. Ada orang kejar ilmu, kejar pengetahuan sehingga melupakan adab. Semakin tinggi ilmu dia, semakin tinggi pangkat kedudukan dalam ilmu, semakin tidak ada adab. Maka orang yang tidak ada adab, orang yang tidak beramal dengan ilmu dia. Semakin tinggi ilmu dia, semakin kuat hujah dia kepada diri dia sendiri. Nah, tu orang alim. Antara orang alim yang tidak ada adab, yang rasa sombong dan takabur adalah iblis. Iblis ni guru kepada para malaikat. Tetapi ilmu dia tidak ada adab, maka ada sifat sombong di dalam diri dia. Maka dia dibuai daripada syurga. Kerana satu kesalahan, iaitu rasa hebat diri berbanding Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu baru so kesilapan. Sebab tu katanya ulama, apabila kita duduk tempat molek, apabila kita berada dalam keadaan molek, kita jangan sombong, kita jangan ada takabur, jangan jadi orang tidak beradab. Bimbel-bimbel takut iblis kerana satu kesalahan dia, dia sudah dibuai daripada tempat yang enak, tempat yang molek. Kita bimbel kerana kesalahan kita juga, kita dibuat lagu tu juga. Tu adab orang alim. Katanya Imam Bajuri, maksud orang alim itu manita sofa bi'ilmi. Orang alim, orang alim manita sofa bi'ilmihi, orang yang bersifat dengan ilmu dia, yakni mengamalkan apa yang ia tahu, mengamalkan apa yang ia tahu. Maka jadilah dia, semakin tinggi ilmu dia, semakin tinggi adab dia.
Katanya Imam Nawawi, kalulah bukan Tok Pekoh jadi wali, maka siapa kau lagi akan jadi wali. Kalulah bukan orang alim ataupun Tok Pekoh akan jadi wali Tuhan, maka tidak ada dah makhluk lain kecuali pokok dia saja. Kerana apa? Kerana pokok dia tu orang ahli ilmu. Orang ada ilmu. Tetapi katanya Imam Nawawi, kerana dia tidak beramal dengan ilmu, sebab itulah orang-orang ahli sekarang dia tak jadi khamak. Bapa Allah Ta'ala beri ke khamak kau mulut masing kepada orang lain berbanding orang ahli, kerana dia tidak mengamal ke ilmu dia. Nah. Dia kata, dan adab-adab orang yang alim itu ada 17 perkara. 17 benda. Pertama, ihtimal. Ihtimal, yakni menanggung sesuatu dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh murid daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan dia. Kita nak jadi orang alim, kita kena tanggung. Tanggung beban, sanggup menerima apa saja susah daripada murid kita. Daripada pendengar kita. Tanya soalan pelik-pelik. Tanya soalan hok nampak remeh. Tapi kena layak lah. Moga kita nak jadi orang alim sangat. Kalau tidak, jadi tukar masuk lah. Maka tugas dia kena layak, kena tanggung perangai manusia. Kalau orang KJM ke lain tak ayah bercara, maka orang alim ni kena teher sobah, kena banyak tanggung. Nah, yakni hendaklah orang alim itu bersifat dengan sobah pada sesuatu yang datang kepadanya daripada segala yang menyusahkan dia, dan jangan lekah memarah ia akan muridnya itu. Contoh dia, urusan dia dengan murid dia. Murid dia kadang-kadang tanya, tak cakap royak, tak cakap apa dia, nyawak tak pahal juga. Nah, kadang-kadang nyamari juga berdua, jari-jari. Tapi kena sobah. Nah, jadi ke wirid kita itu adalah sobah. Kerana nak melatih orang, nak jadi aling, nak jadi pandai, ni memang sukar. Memang susah. Dan dia sendiri pun mengalami perasaan itu. Maka dia kena ingat kata, ada orang belajar bersungguh pun tak boleh jadi orang aling. Rezeki boleh jadi orang alim. Eh. Maka jangan cepat marah. Kita mengajar tasawuf, mengajar bak sobah. Tiba-tiba kita marah kepada murid kita. Ini tak sobah kata. Cara ajaran itu dengan cara tak sobah. Tapi mengaji tajuk sobah. Sobah kat sikit. Patut kalau sebut sobah, sabarlah. Itu nampak cara sabar. Ni tak sobah. Wano. Cara-cara tak sabar, tapi beri perkataan sabar. Nah, maka dengan praktikal selalu. Kedua, luzumul hilmi, yakni sayugianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilim. Apa maksud hilim? Yakni tiada lekas marah. Apa maksud tidak lekas marah? Jika berlaku situasi yang menyebabkan kita kena marah, tetapi tak marah orang ini. Eh, anak murid dia buat perangai. Anak murid dia buat lagu ni. Apa maksud tidak marah? Tak buat hukumnya? Tak buat hukumnya tapi tidak marah. Orang buat hukumnya dengan benci kepada anak murid, tidak menghasilkan kesal kepada hukumnya dia. Kita kena niat kebaikan untuk murid kita, niat supaya dia jadi lebih halim daripada kita, lebih baik daripada kita, lebih wali misalnya. Kena niat lagu tu. Maka setiap hukumnya kita dapat dirasai oleh murid. Seorang rotel, benda sama, ya pihak rotel, hok ni rotel juga. Tetapi rotel orang yang marah, orang yang benci lagu lain, rotel orang yang sayang dan sobar lagu lain. Kita tengok mak ayah kita, rotel kita, tapi kita tak pernah marah. Sebab apa? Sebab kita tahu dia rotel kita kerana apa. Begitu juga seorang murid. Kalau dia tidak tahu kenapa dia dihukum, kenapa dia, maka dia akan memberontak. Maka, seorang guru mesti kena banyak bersabar. Pertama, tanggung suatu benda yang menyusahkan. Kedua, sentiasa melazimi sifat
Halim ni lemah lembut maknanya. Bersabar ketika marah. Bezakan apa dia halim dengan sabar? Sabar ni pada semua keadaan. Halim pula khas dalam bab marah. Sabar ketika nak marah tu dipanggil halim. Halimun, nah. Ketiganya duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Seorang guru mesti duduk dengan cara haibah. Duduk senyap. Jangan banyak bergerak. Kerana banyak bergerak menunjukkan tiada kehaibatan. Ya duduk kena senyap. Pala kena tunduk. Tu cara sebenarnya seorang guru. Adat-adat dia nak jadi seorang guru kena lagu tu. Lepas tu kita duduk yoya-yoya lauk antara bangsa lah apa dia. Katanya syair, katanya perkataan orang Arab, kasratul mizah tuzhibul haibah. Kasratul mizah tuzhibul haibah. Banyak bergurau dengan anak murid menghilangkan kehebatan kita dengan murid. Sebagai seorang guru, dia perlu hebat di mata murid dia. Buat apa perlu? Buat apa nak ke dunia kau nak suruh anak murid dia hormat? Tak. Kerana kalau atuk guru itu tidak hebat di mata murid, payuh dia nak arah. Anak murid jadi tak dengar. Anak murid jadi melawan. Tapi kalau guru dia tu hebat di mata dia, maka mudah kita nak arah, nak koyak gapo dia, dia mudah dengar kata. Tapi kalau murid tu tak pandai hebat guru dia, maka dia tidak akan dengar kata. Maka antara nak suruh nampak haibah ni, melazimi keadaan haibah duduk senyap. Jangan kecek kosi-kosi. Jangan duduk gurau dengan anak murid. Kalau tidak, dia tak dengar kata. Orang tua kata kalau banyak gurau, kat tak dengar kata anak murid kita. Kurang ke bergurau, menyebabkan barulah dia dengar kata. Tu anak murid. Setengah guru memang melazimi lagu tu. Setengah guru, tiada. Tak cara kau haibah. Sebab apa? Dia buat saing anak murid dia. Kerana lebih mesra dia kata. Dia tak sih buat satu gap tau gap. Satu benda yang menghalang anak murid pergi kepada guru. Kerana terlalu haibah guru, ada anak murid tak berani nak pergi depan tok guru dia. Tetapi ada setengah guru buat ke haibah tu supaya anak murid dia mudah nak bertanya, mudah nak gapo dia. Nah. Macam-macam keadaan seorang guru. Bawa ke, orang tua-tua panggil bawa ke seorang guru. Nah. Keempatnya meninggalkan takabur atas sekalian hamba. Jangan ada sifat takabur apabila orang lain dia akan rasa dia hebat, dia besar lebih daripada orang lain. Orang lain ni belakang hamba yang belakang. Ha, dia rasa lagu tu. Orang ni takabur, perangai iblis. Bapa timbul takabur kerana dia ada kelebihan, yakni ilmu di dalam dada dia. Orang yang ada ilmu, sama ada kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan rupa, paras, maka dia akan rasa lebih daripada orang lain. Tak boleh nak buat perkataan itu. Kita ada ilmu cemuk ni, cakap kita rasa kita terbodoh, payuh nak buat perkataan. Muka kalau dia comel, cakap kita rasa kita uduh, payuh. Kita ada pitih, cakap kita nak kata kita miskin, tak boleh. Maka nak buat sifat takabur bagi orang yang ada kelebihan sangat sukar. Tapi kalau orang muka uduh dah, takabur lagi berat. Kalau dia memang sesak barak pitih, tak ada. Nak takabur lagi, oh berat. Dia jahil bodoh letak apa atas belakang pun, nak rasa takaburnya suka dia orang. Maka orang yang ada kelebihan, memang payuh nak buat sikap takabur ni. Melainkan atas orang yang zalim kerana menegahkan daripada zalimnya. Apa maksud takabur atas orang zalim? Kita bersikap tegas. Jangan ikut orang jahat. Kita kena bimbing dia. Bukan dia membimbing kita. Nah, dia mari nak duduk dengan kita. Kita kena bimbing dia. Kerana dia berharap daripada bimbingan kita. Nah, jangan kita rasa takabur. Kecuali takabur kepada orang zalim. Nah, lawan kepada orang zalim. Rasa besar diri. Rasa lebih mulia daripada orang zalim. Nah, jangan ikut perkataan dia. Lawan tindak tanduk dia. Ha ni. Tu panggil. Masuk takabur atau orang zalim. Nabi kata tolonglah saudara kamu yang dizalimi dan yang zalim.
Katanya sahabat, ya Rasulullah, kalau orang hok kena zalim tu hamba pahit tolong dia lagu mana? Pah, kalau orang zalim lagu mana hamba nak tolong dia? Nak tolong katak sekali dia ke mana? Dak, Rasulullah kata, mu nak tolong orang zalim, tangan dia nak buat jahat, mu pegang tangan dia. Mu cekak daripada perbuatan dia, maka mu tolong orang zalim. Nah. Kelimanya, memilih tawaduk. Yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada majlis orang banyak. Memilih tawaduk ni lagu mana? Yakni secara zahirnya lah. Bukan maksud dia lagu tu tawaduknya. Jangan suka duduk depan. Kalau duduk depan ni nampak sangat kita nak membesarkan diri, nak duduk tasadur dipanggil. Suka duduk di hadapan majlis. Kalau boleh duduk celah-celah kipah ko, bira koloh ko, nah, sekali paling dengung. Ni walau nak jalan selo-selo nak suruh orang tengok muka dia, nak suruh orang panggil duduk depan. Ada juga tabiat lagu tu. Dianya tak harus buat salah juga tapi suka duduk depan. Dan orang alim ni suka duduk depan kerana dia rasa dia layak berada di hadapan. Sekalipun kita layak berada di hadapan, tapi kita pilih jalan duduk di belakang. Tapi memang kalau kita jenis layak duduk belakang dah, tiba-tiba kok ya tawaduk duduk alik belakang. Kok ya tawaduk apa? Muka tempat demo dah. Ya hok tawaduk ni tempat demo duduk depan tapi demo duduk belakang. Hok tu baru tawaduk. Hok ni memang tempat demo duduk belakang dah, tiba-tiba duduk belakang tapi rasa tawaduk. Hok tu berlipat sirat dah tu. Bertukar takir, hok tak tahu alik-alik jatuh dah tu kawet tu. Nah. Dalam majlis yang banyak, nah. Ha ni mari tu kak. Mari, oh, nah, walau lo, tak si duduk lah mana, nak suruh orang panggil duduk depan. Jangan ajar lagu tu. Ni benda ni mazmumah. Nah, tak molek bagi orang-orang aling. Ajar duduk di mana-mana majlis, duduk gitu ya. Nailah kalau orang panggil, terpaksa ke apa, ah, tak apa. Tapi kalau orang tak panggil, tak suruh gilah. Dan jangan rasa kita tawaduk duduk belakang. Rasa tawaduk itu sebenarnya tidak tawaduk tu. Nah. Keenainya meninggal ke bergurau-gurau senda dan bermain-main. Nak jadi seorang guru yang hebat, yang beradab, jangan duk gurau senda dan bermain-main. Kalau bergurau senda, hilanglah kehebatan sebagai seorang guru. Gurau sikit-sikit boleh kira lagi. Tapi gurau melampau. Nah, jadi pok tolu. Belakang jadi kambing, tuk guru belakang jadi kambing, anak murid naik atas belakang. Calo kuda kau bukan boleh. Oh tu berdoah dah tu. Nah, guru kalau tahap ni tak tukar anak murid hok mana guru mana. Anak murid kena jaga adab dia, guru kena ada adab dia. Bapa guru kena duduk depan. Bapa anak murid kena siung tangan, patut tok gurulah tawaduk siung tangan anak murid. Dak tukar adab dia, anak murid kena siung tangan. Sekalipun tok guru tawaduk setara mana, sistem dia, adab dia, anak murid kena siung tangan. Anak murid kena khidmat ke tok guru. Sekalipun tok guru tawaduk tak sedok kira. Nah, susah pada anak murid. Anak murid pakai baju gamahan, tok guru pakai baju cari. Oh, dia kena siung tangan kawan ni, hok ni. Tu cara dia. Ai nak tawaduk kena siung tangan anak murid, dak jangan-jangan. Nak tawaduk betul tapi jangan siapa melanggar adab dia. Hak siapa dia kena dikhidmat, siapa dia yang berkhidmat, hak tu kena jaga. Tawaduk ni letak dalam hati kita, nah, berbanding dengan orang lain. Ketujuhnya, kasih sayang dengan orang yang belajar kepada dia. Orang belajar dengan dia, orang mari nak mengaji dengan dia, kita kena sayang. Apa maksud sayang? Cakno dengan dia. Biar dia lepas pada ain. Dia mari dengan kita dengan penuh harapan nak baiki kehidupan dia, nak baiki ilmu dia, nak minta panduan dengan kita, maka cara sungguh. Lepaskan ilmu fardu ain. Ni mengajar tak tahu alif-ili alif jatuh. Khotok fardu ain punya mengajar juga, nyanyolah lepas fardu ain dulu. Sekue-kuenya kalau dia mari dengan kita, lepas dah fardu ain. Nah. Amanah kita sebagai orang alim dengan orang yang belajar dengan kita. Tu kasih sayang maksud dia. Cara cakno dengan dia. Dan berperangai dengan lembut lembut pada perkejaan dan perkataan. Wak kejaan, kecek lembut lembut. Nah, kecek lembut lembut ni bukan kata. Kecek lembut lembut dok.
kecek tegah tapi lemah lembut. Bahasa-bahasa sangat enak didengar. Bukan kata kecek slow tapi bahasa kasar. Ni apa? Kecek slow ya. Tapi bunyi lagu tu bukan maksud dia lagu tu, bukan di suara nah. Lemah lembut itu di perkataan. Dia kecek derah tapi orang sedap dengar. Bahasa-bahasa yang digunakan sangat indah. Itu maksud dia. Kelapanya menanti dan memeriksa dengan perlahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bebal. Orang dungu tak tahu apa, bebal. Bebal ni tak tahu makan roba kau lagu mana. Tapi lagu itulah maksud dia, orang mengaji payuh. Kena dengar. Dia nak tanya soalan pun satu rahmat dah. Nak menanya soalan ni ketah orang setengah-setengah orang tu. Jadi kalau dia boleh nanya, kita tunggu soalan dia. Jangan nak kata. Lambak tanya soalan. Tanya soalan. Tak, tanya lagi. Biar perhati. Nanti dulu. Tu, nak jadi orang alim. So. Orang zaman dulu, ada seorang. Pakcik mari mengadu kepada seorang alim. Nama Gabriel, hamba tak ingat lah. Konsultan yang adil, nama Gabriel. Dia mari tu jumpa Allah tu. Tok guru. Pop, dia letak tukar dia. Apa lagu mana? Gitulah hamba nak nanya soalan ni. Talik ke apa dia? Katanya tok guru tu. Gini lah, dia buat cerita dia. Lama. Sudah tanya soalan. Pas soalan kedua lagu mana? Tanya pula soalan kedua. Pas sudah pun dia pergi. Gih pun dia gila. Apa masa dia mari mula-mula saat ni sejak dia menanya soalan. Tukar dia tu hak tajam dia cocok atas kaki tok guru kawe tu. Dia nak nanya dia pop dia tak khabar dia tukar dia menanya soalan. Kawe tu orang lain tu kerana dia takut orang anak murid tanya. Tok guru apa tok royaknya saat ni? Berkubai dah darah kata. Apa tok guru tok royak kata? Pak cik akak sikit tukar tu pak cik tindih atas kaki ambo tu patut royak lagu tu. Katanya tok guru dia orang mari dengan hajat. Dia penuh dengan semangat nak bertanya, ambo takut royak lagu tu hilang soalan dia. Nyong mari terkejut orang tua ni nak menanya soalan, nyong mari penuh harapan. Yang mari kali tu kata, ya kejut kau ambo telatoh kau kenapa dia takut teringat soalan. Biarlah. Kita sapa perikat lagu tu dok. Nah. Ai rasa bergocoh dengan pakcik tu. Pakcik ni mengaji sekolah kau tidak ni. Cocok kaki orang tak reti apa hana. Orang dulu boleh tanggung sobal lagu tu. Sehingga ke perbuatan dia menjadi cerita dalam buku-buku. Menjadi pedoman kepada orang-orang selepas daripada tu. Nah, kita nak buat lagu tu, belakang boleh. Kok realiti tu payah juga nak buat. Kesembilannya membaikkan dan membetul akal orang yang bebal. Dan orang yang jahil dengan menunjuki akal jalan kebajikan dan jalan yang benar. Dan meninggalkan memarah dan menggertak akal orang yang baru belajar. Jangan cepat kata, jangan cepat sopo, jangan cepat jekoh. Tapi kita tengok kadang-kadang guru kita hok jenis backing jekoh baca roh. Kenalin dadak kita. Ambo, tak tahulah. Jarang jumpa seorang guru hok rapat dengan ambo. Sebab ambo ni bahasa jenis ngaji duduk belakang tiap baca roh. Duduk jauh daripada guru. Sebab kalau jadi guru ambo, sudah lalu. Ambo jadi kenalin dadak selalu. Kalau bukan guru ambo, tak apa. Boleh kecek, boleh kapo. Sudah kalau dia guru ambo, sudah. Nalin dak selalu. Dia tengok pun nalin dak dah sudah. Salah habuh dah. Nanya soalan. Tak pernah tanya soalan. Ambo mengaji dengan Habib Omar, ambo tak ajar tanya soalan. Ketar gegar. Popok ni kita tengok orang mari. Mudah cuik bau tanya soalan. Kita tak tahu alik-alik berjata. Ngajilah dengan mana-mana guru di Malaysia sekalipun. Payuh kita. Suka duduk belakang, suka duduk celah tie. Waktu mengaji setara ni sebab duduk celah tie. Masuk aling tie pada kita. Jadi ada guru marah tu kena ada. Tetapi guru yang nak mendidik biasanya lemah lembut dengan anak murid. Tu tradisi dia lagu tu. Lagu mana guru backing pun dia tetap menyayangi anak murid dia. Sejarah cerita seorang guru ni sangat banyak.
Kesepuluhnya, jangan malu daripada mengatakan kita realing, jangan rasa malu, jangan rasa aib, jangan rasa kita ni, ambo royak lagu ni jatuh title ambo. Nah, ambo ke doktor ko, profesor ko, rektor ko, Power Ranger ko. Jadi malu ambo nak kata tiada aku tahu. Ambo tak tahu benda ni. Minta maaf, saya tak faham soal ni, saya tak tahu tu. Nah. Atau mengatakan wallahu a'lam. Teh sikit. Biasanya orang kalau tak tahu sebut wallahu a'lam tu. Nah. Wallahu a'lam. Lah ni ramai orang dia tak tahu. Dia sebut wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Sayyidina Umar tanya seorang sahabat mengenai satu hukum. Sayyidina Umar ni suka bertanya. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan Rasulullah tak banyak. Dia ada waktu-waktu dia kena kerja. Jadi pagi-pagi Nabi kecek siapa dia dengan sahabat, dia tak tahu. Maka kadang-kadang dia terlepas hukum hakam. Maka dia tanya sahabat. Dia tanya, dia mau tahu dak hukum ni? Katanya sahabat tu, wallahu a'lam lah. Hamba tak tahu tu. Wallahu a'lam. Katanya Sayyidina Umar, hamba tak tanya ilmu tu, ha? Memelah Tuhan lebih tahu, wallahu a'lam. Ilmu demo, demo tahu ke dak? Saya tak tahu. Apa rasa berat sangat mulut nak sebut saya tak tahunya? Royak jelas lagu tu. Jangan dia kata wallahu a'lam. Memang Tuhan lebih alim. Hamba tak tanya ilmu tu. Ha? Tanya ilmu demo, demo tahu ke dak? Tak tahu. Royak jelas lagu tu. Ni ada orang ni, wallahu a'lam. Royak saya tak tahu. Wallahu a'lam ni ada lagi takabur sikit-sikit. Dia kena sebut direct, saya tak tahu. Ni bukan bidang saya, ni bukan tugas saya. Saya tak reti langsung bab kau ni. Macam lo ni ni. Lah ni sudah. Builah tajuk gapo dia? Orang jahil belipak sirat pun komen juga bab ni. Orang tak tahu apa pun komen juga. Bab apa? Rasa pandai, rasa bisa dalam semua bab. Semua hok tok mengaji pun jadi pandai. Tengok lo ni dalam netizen, masyarakat. Dia pula menghukum ke orang ni aling, orang ni betul, orang ni tak betul. Weh, dia tak mengaji, dia pula pandai pada tutup guru hok dalam tu orang-orang aling dalam tu. Napa orang aling pula tak cerdik, orang hok jahil pula cerdik dalam internet. Nah, sebab tu Rasulullah tak iktiraf internet ni. Ni Google ke apa dia tak tahu hok mana betul, hok mana salah. Kecuali orang yang di guru dipanggil. Nah, Nabi kata akhir zaman ilmu akan hilang dengan dimatikan ulama. Orang aling baru diiktiraf dalam dada dia baru dipanggil ilmu. Dalam Google, dalam apa? Hak tu tak dipanggil ilmu lagi. Ya kata-kata tiada aku tahu atau mengata wallahu a'lam. Tak kala syok pada masalah. Masalah ni saya tak ingat. Nak kata tak tahu, gitulah. Wallahu a'lam gitu. Atau belum zahir akan dia masalah. Saya tak nampak lagi masalah ni. Ataupun tak jumpa cari kau. Yakni jikalau syok pada masalah atau tiada tahu ia akan masalah itu, maka hendaklah ia mengatakan wallahu a'lam. Homoleknya, saya tidak tahu. Sebut direct, saya tidak tahu. Nah, atau mengatakan tiada aku tahu akan masalah ini. Dan jangan malu daripada mengatakan yang demikian itu seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul biladi syarrun faqala la adri hatta as'ala Jibril fa sa'alahu faqala la adri hatta as'ala Rabba Izzah. Artinya bahwasanya seorang laki-laki bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa negeri yang terlebih jahat? Negeri apa dia yang paling jahat sekali di atas muka dunia? Maka sabda Nabi, Nabi kata tiada aku tahu. Hingga aku bertanya akan Jibril, tak tahu tu nanti aku tanya Jibril. Tengok Rasulullah dengan ilmunya yang banyak masih ada lagi mengatakan perkataan saya tidak tahu. Maka bertanya Nabi kepada Jibril. Maka jawabnya, Jibril pula jawab, saya pun tidak tahu. Hingga aku tanya Tuhan yang Maha Besar. Nah. Tengok ajar perkataan kita lebih-lebih lagi ketika kita belajar tu ajar dah perkataan saya tak tahu lepas ni. Saya tak pandai. Bukan bidang tugas saya ni. Bukan lapangan saya ni. Saya tak reti lepas ni. Sebut jelah lah kata. Nah.
Kesebelahnya hendaklah sungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan dia masalah dan menuntut pahal akan soal orang itu supaya menjawab ia akan soal itu. Tanya orang menanya masalah, tanya orang mengadu masalah, kena dengar molek. Jangan sambil-sambil buang orang. Orang nak menanya masalah, kita nak buang. Pas mula tak pahal masalah-masalah dia, beruk jawab kot lain. Jadi, antara adat orang lain, dia kena perhati soalan sebab dia nak jawab. Kerana pahal soalan itu, nisful jawab dah. Pahal soalan itu adalah separuh daripada jawapan. Sekurangnya kita pahal soalan yang nak tanya kepada dia. Okey, separuh daripada jawapan dah tu. Boleh. Kalau tambah lagi, orang jawapan lah. Jadi kena cakna. Kalau orang menanya, kalau orang mengadu, kena dengar. Oh, masalah lagu ni. Lainlah kawan tu duk buat. Ni buah kok si, bukan masalah. Ah, tu tak apa, ikut dia, nak buah kan. Tapi kalau menanya soalan, kena cakna supaya jawapan kita tepat. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Menghukum ke sesuatu itu, mestilah tercabar daripada tergambarnya suatu masalah. Kita kalau tak faham gambaran soalan dia, kita tak boleh nak jawab. Kalau jawab, gambaran yang salah. Dia kena faham, oh, masalah dia lagu ni, tasawur lah. Tergambar dah dia akan buat soalan dia lagu ni. Ha, jawapan dia baru tepat. Kedua belas, menerima dalil yang membenarkan perkataan orang atau perkataan murid dan jangan ditolak akan dalilnya itu kerana malu daripada orang banyak. Kerana mengikut yang benar itu wajib dan jikalau daripada orang yang di bawah kita sekalipun. Ha, ni. So, sebab tu kena ajar tawaduk. Sebab tu kena ajar royak tak tahu supaya jika berlaku masalah lagu ni. Kita tak ingat masalah. Main dengan banyak-banyaknya pening. Maka mari anak murid kata, oh, ni masalah dia lagu ni tu guru. Ni dalil dia. Kita kena ingat, ah, betul tu. Betul dalil dia. Tengok betul. Oh, betul sungguh. Oh, minta maaf hamba salah. Kena mengaku lagu tu. Jangan, eh, makna dia lagu tu. Demo tak pandai. Bukan tahap demo. Demo baca kitab berapa putih. Demo tahu mana. Jangan. Kalau dia buat mari dalil betul dah, kita kena akui. Lainlah kalau kita tengok, oh, dia buat mari dalil. Anak murid ke? Oh, Masya Allah, dalil entah sebutir kitab baru baca. Yo. Entah baca 5 putih kitab, entah akan jumpa dalil lagu lain pula. Dalil-dalil kitab ni kata lagu ni. Dalil kitab ni kata lagu ni. Dalil kitab ni kata lagu ni. Pendapat tu ada 5. Jadi, ambo kecik tu, khulasah dah. Oh, lagu tu. Kena wui penerangai kepada dia. Ajar anak murid lagu tu. Jangan kata anak murid buat mari dalil, tak si terima. Ataupun tak wui sebab. Buat apa tu guru aku akui dalil betul dah. Buat apa dia kata salah lagi. Kadang-kadang anak murid akan jadi fitnah. Tok guru aku tak si terima kebenaran tu. Metai-metai dari orang lain. Kau pun dia semua. Aku buat mari dalil betul dah. Dia baru baca sebutir kitab. Tok guru dia baca 50 putih kitab dah. Oh, nalil dadak lah kawan tu. Kadang-kadang anak murid dia rasa, betul dah, tepat dah, hamba murid dalil. Ni dalil kitab nah sebut lagu ni. Jadi, kena ajar. Kalau anak murid buat mari dalil, siapa dia pun buat mari dalil, kena terima kalau benda tu benar. Kerana dalil ni kadang-kadang ada orang menurut dia tu dalil dah. Ada orang kata, tak dalil lagi. Banyak lagi dalil tu, boleh ambil son ni. Supaya orang mengaji lah. Ada orang jenis mengaji hadis, cepat nak hukum orang. Haram makan ayat, Nabi tak makan ayat. Habis haram makan ayat, tak boleh makan ayat. Bunyi mengaji hadis. Mengaji hadis, bui selalu. Mengaji hadis, royak selalu hukum hakam. Berat lagu ni duk main bui lagu ni. Orang ulama pekoh nak bui satu hukum, dia jumpa belah-belah hadis, puluh-puluh hadis baru nak waktu ambil satu hukum. Kita baca Bukhari baru hukum waktu ambil berok-berok tak tahu alik-alik berjatuh. Pulak-pulaknya ni ambil mazhab Syafi'i, kalau tak betul dengan Bukhari, mazhab Syafi'i itu salah. Sudah kata. Mazhab Syafi'i tahun berapa? Bukhari tahun berapa? Bukhari ni hidup lepas pada meninggal lama dah Imam Syafi'i. Bila masa Syafi'i nak membuat mazhab dia rojok Bukhari-nya? Bukhari ni anak murid kepada anak murid Bukhari. Imam Bukhari anak murid dia Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal guru pada Imam Bukhari lagi.
Pak lagu mana? Lagu mana? Tak ada pun dengan Imam Syafi'i. Orang lah ni buka Bukhari, buka fiqh sunnah, kau kata dia, cari hadis, cari mazhab Syafi'i. Katanya siapa dia? Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Dia kata ambo semakin ngaji hadis, semakin kuat ambo tengok mazhab-mazhab ni. Semakin kuat ngaji hadis, semakin nampak betul mazhab-mazhab pak ni. Kita semakin ngaji hadis, semakin salah nampak. Mana nampak Syafi'i kau salah lah ni. Kau mengaruk. Hambali kau mengaruk lagi. Hanapi tak sedok kira, memang tak pakai rasa. Ini kata lagu tu, ngaji hadis betul. Katanya Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi kata, semakin ambo ngaji hadis, oh semakin kuat ambo tengok kebenarannya pak mazhab. Nah. Ni tak sih pakai mazhab dah. Allah mazhabiyah. Tidak bermazhab. Nah. Bapa? Dia hujuh dia kata, orang ni bapa masyarakat sekarang berpecah kerana mazhab. Oh ni mazhab ni, mazhab ni. Semaya tak boleh ikut orang. Maka mazhab ni menyebabkan perpecahan umat Islam. Maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Oh, sedap dia kecek. Maka kalau kembali kepada Quran dan hadis, kita akan bersatu kerana sumber yang sama. Quran sama, hadis yang sama. Kalau kembali kepada Quran dan hadis, bukan jadi pak mazhab, jadi berjuta mazhab. Mazhab ambo ikut ambo. Dia baca sebutih hadis. Dia pakai hadis lagu tu. Oh, ni baca 15 hadis. Ha, sekadar mazhab dia. Tidak kau membuka lagi jalan perpecahan. Sekurang-kurangnya pecah jadi pak apa dah. Pada berjuta mazhab. Kalau orang rojok sendiri Quran, rojok sendiri hadis, tak tahu alik-alik jatuh ilmu hadis pun tak tahu, pakai baca lagu tu, beli kitab hadis baca tu kak, nyosyarah ke dia, Allah Rabbi. Nah. Jadi kena ikut mazhab. Mazhab lah yang menyatu ke umat. Nah. Ketiga belahnya, mengikut kepada yang benar dengan kembali kepadanya ketika tersalah ia pada suatu masalah. Kalau ia silap masalah orang awak mari awak betul ikut itulah. Tu sebenarnya. Kerana mengikut kebenaran itu wajib. Nah. Anggawa mengikut kebenaran itu ahakku an yuttaba. Alhaqu ahakku an yuttaba. Kebenaran itu paling berhak untuk diikuti. Nah, kalau kita nak cari kebenaran di dalam ilmu kita, jangan rasa malu kalau kita nak menarik pendapat kita hak salah. Pendapat salah. Eh. Oh, hamba kena tarik ni. Eh, oh, ni tak puas hati pula. Minta maaf apa? Saya awak ada degree. Ah, sudah, tanya lagu tu sudah kata. Nyanyo kawai tu tak tahu balik jatuh. Nah. Orang ni ngaji pohonnya pun tak penting. Hak penting kalau dia mari benda betul, okey terima. Nah, lagu tu. Keempat belahnya menegur ia akan orang yang belajar, akan ilmu yang memberi mudarat akan dia. Kita orang aling kena tahu anak murid kita setara mana. Kalau anak murid kita jenis ada nafsu, ada apa dia, jangan belajar ilmu lebih-lebih, takut jadi sombong. Sebab tu kita tengok di pondok ada istilah khidmat. Sebab apa kita tengok ada setengah guru tak wui anak murid dia belajar. Suruh anak murid dia khidmat. Sebab apa? Kerana dia tengok perangai anak murid dia ni, kalau semakin ada ilmu, semakin rasa sombong. Semua rasa hebat. Semua. Maka tak suruh dia ilmu lah sikit. Suruh dia khidmat. Barulah balance di antara ilmu dia dengan adab dia. Ada dia suruh khidmat. Ada dia suruh gini. Ha, maka atas penilaian seorang guru. Ada kata, mu tak suruh ngaji ilmu ni, bahaya kot mu. Ada orang wui ilmu ni. Mu tak boleh ilmu ni, mu jadi punuh. Ada ilmu ni, boleh. Perangai mu molek. Tu sesuai. Dia tengok. Kalau mudarat kepada diri dia, tak usah tu. Jadi mengarut dah tu. Nah. Awak boleh dah belajar ilmu ni. Ni tak boleh belajar lagi. Sesuai. Kerana mudarat kepada diri. Ilmu itu manfaat. Tetapi sesuai dan tidak sesuai dengan seseorang itu lain pula. Semua katanya Imam Ghazali kata, semua ilmu itu bermanfaat. Hatta ilmu sihir sendiri pun beri manfaat belakang. Kerana kelebihan ilmu itu. Tetapi mudarat tu hatu atas diri orang. Nah. Kelima belah menegur ia akhir orang mengkosak dengan belajar ilmu. Wallahu a'lam.